Halo guys, kali ini Bang Clement mau ngasih tahu nih cara gimana sih download Skibidi di Gerimote tanpa langsung berlama-lama. Yuk, ikutin tutorialnya. Jangan ada yang di skip, biar nggak ada yang kelewat ya. Nama gamenya Gerimote. Tapi sebelum itu, kita harus download yang namanya Steam. Pertama, kita buka dulu browser. Boleh pakai Google Chrome, Mozilla, Microsoft Edge, terserah. Di sini kita ketik Steam Download. Kita enter. Nah, setelah ketemu, klik yang paling atas ya guys. Nah, setelah terbuka, ada tulisan install Steam. Itu kita klik ya. Kita tunggu downloadnya selesai. Setelah selesai, kita klik dulu Steam Setup.exe nya. Nah, di sini kita tekan next terus sampai selesai. Sayang ya, tidak ada bahasa Indonesia. Kita pilih Inggris aja nih. Setelah selesai, dia akan muncul di depan seperti ini. Kita klik dua kali aja, lalu dia akan muncul seperti ini. Kita harus masukkan username dan password. Nah, tapi kan kita baru pertama kali nih. Kita harus buat akun dulu. Kita klik di sini. Kita masukkan email sama email lagi, lalu tempat tinggal kita confirm. Lalu kita tunggu sebentar sampai loading selesai. Jika sudah, kita ketik nama gamenya, Gerimote. Nah, langsung muncul tuh guys. Oh ya guys, Gerimote ini tidak gratis ya guys. Harganya 89.000. Bang, kok gamenya mahal banget sih? Ya lumayan guys. Dulu aku beli pasti lagi diskon, sekitar 60.000 kayaknya. Jika sudah, kita klik add to cart. Kalau sudah, dia akan muncul seperti tulisan di atas, play now. Jika sudah, kita kembali lagi ke home. Kita klik Gerimote yang ada di samping. Lalu kita klik ke arah workshop. Kita tunggu loading sampai selesai. Nah, di sini adalah tempat kita mendownload game-game Skibidi atau NPC-NPC Skibidi. Kita klik dulu tombol NPC. Ini ya guys tombolnya. Lalu kita ketik di sini Skibidi. Kita enter ya. Nah, di sini banyak banget guys NPC-nya. Ada G-Man, ada Speaker Woman, ada banyak guys. Nah, kita tinggal pilih nih apa yang kita suka. Kalau aku kayaknya mau download Scientist Mark 999999. Lalu kita pencet aja tombol subscribe-nya guys. Lalu kita tunggu loading di bawah sampai selesai. Oh ya guys, aku punya saran. Kalau ingin download NPC, setidaknya harusnya bintang 3. Kalau bintang 1, 2 atau tidak ada bintang sama sekali, kayaknya itu bisa ada kemungkinan jumpscare guys. Nah, jika sudah, kita kembali ke Gerimote. Lalu tinggal kita mainkan. Yeay. Nah, sekian dulu video tutorial untuk download Gerimote. Jika info ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe ya guys. Terima kasih.